di Kampung Bella, kampung yang sangat tenang, damai dengan kepolosan, keikhlasan, masyarakat menerima kami. Diterima, diberi kopi, kita minum kopi. Cerita-cerita tentang budaya yang dianut masyarakat setempat. Kami diterima sebagai keluarga. Ini ada tiga rumah, dua-duanya beda bentuk. Kita harus tahu nih artinya apa. Bapak, permisi sebentar. Ini saya lihat tiga rumah dan tiga rumah itu apa artinya? Oh, ini yang tiga rumah ini model seperti rumah kecil itu kita katakan itu namanya paga. Paga, yang itu? Yang di sebelah seperti payung itu namanya ngadu. Ngadu dan paga itu pasangan antara leluhur laki-laki. Laki-laki ngadu? Leluhur perempuan paga. Baga, jadi laki-laki dan perempuan? Laki-laki dan perempuan itu sebagai simbol kesatuan dari suatu klan. Rumah-rumah ini ternyata simbolik buat desa ini. Cewek-cewek yang create mankind, yang create desa ini. Ayo mereka kejar, ayo kita kejar. Selamat pagi. Mau tanya, warung soba di mana ya? Oh, warung soba ada di sekitar di bagian utara dari bukit ini, sekitar 1,5 kilo, Pak. Dekat berarti ya? Dekat. Menuju Kabupaten Ngada di Banjawa bagian barat ND. Di sana ada kampung warung soba. Baru. Aku disambut dengan tarian selamat datang dalam bahasa Banjawa disambut jai yang mempunyai makna tarian yang menggambarkan kegembiraan atau selamat datang atau menunjukkan sikap senang, gembira, dan bahagia. Disuruh ikutan menari. Emang semua tamu baru harus ikut juga? Iya. Begitu ya? Semua tamu baru harus ikut nari. Itu biar cairin suasana, biar lebih akrab ya? Iya, lebih akrab. Rasa ini semakin terasa hangat ketika aku mendapatkan kehormatan untuk menari bersama dengan warga desa Warung Soba. Acara suling ini seru banget. Ini untuk bersihkan jiwa. Biar energi positif bisa masuk pekerjaan untuk bagian apa aja yang kreatif. Untuk kasih semangat, ada banyak artinya. Jadi rata-rata semua warga di sini emang kerja di kopi ya. Cara buat kopinya sangat tradisional, dipetik, dijemur biar kering, digoreng sedikit, habis itu ditumbuk ya, ditumbuk. Keramat tamahan masyarakat Warung Soba sangat luar biasa. Disinilah kita menikmati kedamaian dalam perasaan hidup ini.